Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gue di channel Dia di Creator. Pada kesempatan kali ini gue bakalan main Kid Mario, ngelanjutin yang kemarin ya teman-teman. So, enjoy the video guys. Apa nih? Si goblok anjing itu kalau di game Mario gue bisa berubah anjing. Ini apa? Cok, ini gimana nih? Kita tunggu dulu dia ininya. Set. Masuk. Gokil. Goks. Si anjing gua kayak teleport ke situ kocak. Bisa nggak ya? Oke. Kayaknya sini bisa deh. Cok, gimana anjir gua ngelewatinnya itu? Aduh. Ish. Ya. Goblok anjing. Berarti kita udah pindah tempat deh. Set. Punten, punten. Halo. Wah, apa nih? Minggir dulu, bos. What the? Udah lah, barbarin aja ya. Gua, ya Allah, cowok gua kena itu, cowok itu tembok invisible anjing. Nyebelin banget deh. Dua kali dia. Dua kali gua kena begituan, tembok invisible nyebelin ya. Udah lu jatuh 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 jatuh. Enggak, serius serius serius. Serius yuk, serius yuk. Ya ya. Nah, minggir minggir minggir. Nah, ini kita tungguin dia jatuh ya, teman-teman ya. Yuhu. Oke, checkpoint. Ini apa nih? Boom. Gue diteleport jauh banget anjing. Nah, kita harus mana nih? Set. Hut. Hut. Wah, astagfirullahaladzim. Oh ya, tadi tuh gue udah nyoba-nyoba ya teman-teman ya. Jadi kita tuh sebenarnya harus naik yang ke bawah itu teman-teman dengan cara nginjek si Superman abal-abal ini. Dan kita juga harus timingnya harus cepet teman-teman. Eh, kayak gini nih. Hut. Wah, goblok. Serius, serius, serius. Pokoknya gue kalau udah jongkok udah serius banget gue. Pokoknya gue kalau udah jongkok gue udah serius banget, udah sumpah. Set. Set. Wah, astagfirullahaladzim. Susah, cok. Nge-timing ininya, cok. Ngebaca pergerakannya. Nah. Si goblok. Ulang lagi. Bentar, bentar, bentar. Idih. Astag. Itu bendera di depan mata anjing. He. Itu gua kena apa, cuk? Wah, nggak bisa nih kayak gini ya. Gak bisa kita digini nama game ini. Hut. Yuhu.
Gokil. Akhirnya teman-teman, kita bisa ngelewatin stack bangsat itu ya. Stack berapa tuh tadi? 6 apa 5 ya teman-teman ya?